إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله wa kulla dalalatin finnar kaum muslimin jamaah jumat rahimani wa jami'an dahulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih dalam waktu berdakwah di kota Mekkah beliau sempat berusaha agar bagaimana pimpinan-pimpinan Quraisy sekelas Abu Jahal sekelas Amr bin Mu'aid dan lain sebagainya ini bisa memeluk agama Islam. Maka Rasulullah SAW sempat berkonsentrasi untuk mendakwahi mereka agar masuk ke dalam Islam. Sampai satu ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbicara serius dengan beberapa orang pembesar-pembesar Quraisy ini. Lalu saat pembicaraan itu pada intinya pada keseriusannya datanglah seorang yang buta bernama Abdullah ibn Ummi Maktum bertanya kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah berilah aku petunjuk ajarkan kepadaku hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka di saat beliau sedang serius untuk mendawahi pimpinan-pimpinan Quraisy, lalu datanglah seorang buta meminta pelajaran dari Rasulullah SAW. Beliau mengerenyutkan dahi dan berpaling dari Abdullah ibn Ibn Makhdum. Allah Ta'ala turunkan firmannya dalam hal ini. Abasa wa tawalla anja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka au rufatan fa'ahu zikra bermuka masam, wajahnya masam dan berpaling. Ketika datang kepadanya seorang yang buta. Apa yang engkau ketahui? Bisa jadi dia ingin menyucikan dirinya. Atau dia ingin berzikir, mengingat Allah Ta'ala. Lalu bermanfaat baginya zikir tersebut. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an benar ayat ini adalah merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasul kita sallallahu alaihi wasallam yang juga manusia biasa yang juga terkadang melakukan kesalahan. Namun kesalahan-kesalahan beliau syarat dengan hikmah. Kesalahan-kesalahan beliau ini langsung dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala diruruskan kembali caranya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian itu adalah pertama Perhatikan sosok Abdullah ibni Umi Maktum Seorang buta Bukan orang kaya Dan bukan orang yang punya kedudukan Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Muliakan dia Allah subhanahu wa ta'ala angkat derajatnya Bahkan beliau diberikan kesempatan menjadi salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun penglihatannya tidak pernah bisa melihat bagaimana sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Untuk mendapatkan kedudukan di sisi Allah taala menjadi mulia bagi Allah Subhanahu wa taala Allah taala tidak melihat kepada fisik kita. Allah Ta'ala tidak melihat kepada harta kita atau kedudukan kita di mata manusia Allah Ta'ala lihat hati kita Allah Ta'ala melihat ketakwaan kita Inna allaha la yanzuru ila suarikum wa ajasamikum Walakinna allaha yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala tidak melihat Pada postur tubuh Pada jasad kalian Tapi yang Allah Ta'ala perhatikan adalah yang ada dalam hati kalian: ketakwaan, keikhlasan, kemurnian, niat hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah ibn Ummi Maktum, seorang yang biasa, apa yang bisa dia lakukan terhadap Islam? Orang yang tak punya penglihatan, tentu ini secara kemanusiaan adalah kelemahan yang besar tapi itu tidak menyurutkan perjuangannya untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun yang ia miliki hanyalah suara yang keras, sekalipun yang ia miliki hanyalah nada yang tinggi dari suaranya, itu ia persembahkan untuk Islam. Sehingga Abdullah ibn Maktum menjadinya menjadi muazinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah tekad seorang yang dimuliakan oleh Allah taala. Memperjuangkan agama Allah taala dengan apapun yang ia miliki. Abdullah Ibnu Maktum cuma punya suara yang tinggi. Suara yang keras. Itu ia persembahkan rela. Setiap waktu masih gelap, orang masih pada tertidur, ia berangkat ke masjid untuk membangunkan manusia. Untuk mengajak manusia melaksanakan sholat fajar. Begitulah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sikap seorang muslim. Tidak berpangku tangan, tidak merasa lemah, merasa selalu ada pada dirinya yang bisa ia persembahkan untuk menguatkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, apapun itu bentuknya. Kemudian kaum muslimin rahimani wa jami'an, Perhatikan sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ini kesalahan yang mutlak? Tidak juga. Beliau mendakwahi para pembesar-pembesar Quraisy itu adalah cara dakwah yang benar. Itu cara dakwah yang hak. Karena dengan masuk Islamnya pembesar, dengan masuk Islamnya seorang tokoh, ini bisa mengakibatkan orang-orang yang berada di bawahnya ikut bersamanya. Sehingga orang bisa berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Ini cara yang benar. Maka beliau berusaha agar pimpinan-pimpinan Quraisy bisa masuk ke dalam Islam. Namun kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Beliau tidak pernah benci kepada Abdullah ibn Umi Maktum. Beliau tidak pernah sama sekali mendendam kepada Abdullah ibn Umi Maktum. Yang menyebabkan kesalahan beliau diabadikan oleh Allah Ta'ala. Hanya karena mengerenyutkan dahi. Hanya karena memalingkan wajah tidak pernah sama sekali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengesampingkan Abdullah ibn Ummi Maktum disebabkan kejadian itu. Lihat bagaimana saat terjadinya perang Uhud, saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memotivasi semua sahabat untuk ikut berangkat maju ke medan perang. Siapa yang beliau titipkan untuk menjaga kota Madinah? Dialah Abdullah ibn Ummi Maktum Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam titipkan kepada beliau agar menjaga kota Madinah saat mereka semua sedang berangkat ke medan perang. Inilah sikap seorang Muslim yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah mendendam, tidak ada merasa gusar, tidak pernah, pernah merasa tidak enak terhadap kebenaran yang disampaikan oleh saudaranya. Siapapun dia. Alhakku ahakku anyut taba yang hak suatu yang benar itu adalah yang paling berhak untuk kita ikuti alhakul dolatul mukmin kebenaran alhak itu adalah seperti barang hilang yang dicari-cari oleh seorang mukmin dimanapun ia mendapatinya ia akan ambil maka kaum muslimin rahimani rahimakumullah jamian bagaimana rasulullah saw mengajarkan kepada kita Berlapang dada dalam menerima nasihat, berlapang dada menerima segenap hati. Jika itu memang benar, kalau dibandingkan siapa Abdullah ibn Ummi Maktum dan siapa Rasulullah SAW, ini tentu perbandingan yang sangat jauh. Siapa beliau dan siapa Abdullah ibn Ummi Maktum, tapi waktu itu Abdullah ibn Ummi Maktum dibela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa engkau, wahai Muhammad? Hanya karena ingin berusaha mendapat perhatian dari orang-orang pembesar kafir Quraisy, lalu engkau mengesampingkan ini seorang yang buta ingin belajar tentang Islam. Maka kita tidak juga boleh mengesampingkan siapapun yang ingin belajar Islam, siapapun yang ingin bertanya kepada kita tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala, bukalah peluang selebar-lebarnya. Ajarkan kepada mereka, jika tidak tidak tahu. Siapa di antara orang-orang yang kita ajarkan kemudian mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La Allahu bika khairun laka min humrin Seandainya ada satu orang saja yang disebabkan oleh ia mendapatkan hidayah dari Allah taala, itu lebih baik bagi engkau dibandingkan engkau mendapatkan unta merah. Dibanding kau mendapatkan harta yang paling mahal di atas muka bumi ini. Itu lebih baik. Maka siapapun, bagaimanapun fisiknya, bagaimanapun kondisinya, ajarkan Islam. Ajarkan kepananya tentang bagaimana beribadah kepada Allah taala dengan sebenar-benarnya peribadahan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa bisa mengambil ibrah dari setiap kejadian yang kita hadapi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Kaum muslimin, jama'an jum'at rahimani wa rahimakumullahu jami'an Kita mewasiatkan kepada diri kita masing-masing Mari senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala Dengan sebenar-benarnya makna taqwa Dan tidak adalah bekal yang kita kumpulkan di dunia ini Lebih baik dibandingkan kita membekali diri dengan ketakwaan kepada Allah Ta'ala Wa Fa inna khaira zadi taqwa Berbekalah kalian Sesungguhnya sebaik-baik bekal yang kalian kumpulkan adalah ketakwaan kepada Allah Ta'ala Semoga Allah Ta'ala hidupkan kita di atas Islam Dan dimatikan kita di atas Islam Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bangkitkan kita bersama kaum muslimin Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhal amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. claro